kita hari ini kita punya sejarah, antara sejarah terpenting lah, kan? Yang mana kita sign MOU, kita dah bincang lama dah dengan Datuk Sadi, dengan Datin, dan Masya Allah. Jadi hari ini antara yang signifikannya ialah kita akan melancarkan kita punya program Malacca Eco Pay, kan? Yang mana kita ada terminal dekat depan ni, kan? It's basically payment terminal, kan? Payment terminal yang boleh menerima untuk debit card, credit card dan juga beberapa yang utamalah Alipay, all the e-wallet, kan? The famous e-wallet. Yang mana ikut pengalaman saya lah, meniaga dah lama dah, belum ada satu lagi penyedia terminal ni yang saya jumpa lah. Because at least kalau dia ada, mesti datang kat Brandy Bunch, kan? Yang saya jumpa merupakan usahawan Bumi Putra. Kita tak jumpa lagi. Jadi kita rasa hari ini satu, dan ini possible dengan kerjasama lah, of course. Dan kita merasakan ada banyak peluang. Jadi saya nak present sikit apa ni, Malacca Eco. Kita nak bangunkan usahawan. Jadi hari ini kita nak lancarkan Malacca Eco Pay, program pembangunan usahawan. Jadi program pembangunan usahawan maksudnya kita tawarkan peluang kepada semua orang yang sama ada part time ataupun full time. Tapi part time lah, yang ni simple-simple je, sambil-sambil kerja boleh buat, tak ada hal. So apa dia? So apa yang kita buat, kita akan buat kempen, kita akan lancar kempen besar-besaran pindah terminal bayaran kepada Malacca Eco. Sebab ini baru stage pertama. Stage pertama kita bagi device dulu. Stage kedua dengan Dato' Sani juga, kita akan launch kita punya own prepaid card, Malacca Eco prepaid card. Tapi yang tu dalam proses approval. Once dah dapat approval, sebab ni antara usaha kita nak keluar daripada riba ni. Kalau kita pakai account debit, kita coach saya dah account debit dah tak ada riba. Sorry to say, account debit anda kebiasaannya ada riba. Sebab biasanya account debit, kecuali dia Islamic banking lah. Kalau bukan Islamic banking, dia memang ada interest yang diberi pada you. So automatically you are contributor dan participant of riba. So kita pakai konsep prepaid, memang prepaid ni ya duit you, memang ada riba, kan? Okay, but anyway, tapi untuk peringkat fasa pertama kita adalah terminal ni boleh terima semualah, credit card pun boleh, semua pun boleh. So jadi kita punya kempen yang kita akan lancarkan adalah pindah terminal bayaran kepada Malacca Eco. Satu, pindah kepada mereka yang dah ada terminal. Kedua, rupa-rupanya ramai usahawan yang nak terminal tapi tak ada siapa layan dia. Pasal biasalah yang bank-bank besar ni, dia pergi kat orang yang besar-besar transaksi dia. Kalau macam Malacca, oh bank datang dengan satu team, kan? Cuba kalau bukan Malacca, kan? Peniaga kecil, IKS kita baru start-start peniaga, ada gerai kecil, kan? Nak swipe card, siapa nak bagi dia terminal card? Tak bagi, susah, kan? Jadi kedai dah ada kedai runcit yang kecil, mungkin pun payah juga, kan? Jadi kita akan insyaAllah ini fokus group kita lah. Satu terminal boleh settle semua. Kadang macam kita sebelum ni, terminal kita pakai teknologi zaman Tok Janggut lagi, kan? Yang mana dia tak boleh terima e-wallet. Ada juga lagi, ada lagi, kat sini pun ada lagi, kan? Masa zaman Tok Janggut dah lama tak ada dah. Kita juga pakai zaman tu lagi. So, dan tapi dalam Malacca Eco, kita tawarkan dua-dua, online dan offline. Online, kita ada kita punya own platform, malaccapay.com. Itu belum launch lagi tu, tapi dah available. Maksudnya merchant kita bila dapat masuk ke sistem kita, online pun kita bagi payment gateway sekali. Dan yang offline kita ada terminal ni lah. Kita ada terminal Malacca Eco ni yang kita kerjasama dengan My World. Okay, so yang ni yang peluang besar lah, peluang besar yang kalau ikut data terkini ada lebih kurang 600,000 EDC terminal. EDC ni ini yang saya kata zaman Tok Janggut tu, kan? Dia hanya boleh terima kad saja, dia tak boleh terima e-wallet, payment-payment lain semua tak boleh. Sedangkan semua the payment e-wallet dah berkembang sangat pesat sekarang ni, Boost, apa Alipay dan sebagainya, kan? Touch and go. So kita anggarkan pada tahun 2025, tak lama, 5 years je, lebih kurang lah, less than 5 years, akan double the numbers, because Android terminal ni semua bank-bank pun dah start deploy. Cuma kalau bank deploy, awak dapat apa? Tak dapat apa lah. So sekarang ni kita nak ambil peluang, okay, bank-bank lah, kita-kita. Jadi kalau tuan-puan semua ambil peluang sekarang, kita nak start dengan modal yang sangat sikit lah, modal yang sangat rendah,
tuan-puan boleh jadi perniagaan supply terminal ni, tuan-puan boleh bersama dengan kami dalam Malaka EcoPay ni lah. Condition is still bleak, tak nampak lagi jalan, tapi one thing for sure, kita nampak je lah, the end is very near. I mean the end of the pandemic ni dah nampak dah. Bibibib maksudnya ekonomi akan grow. Ekonomi akan grow, so banyak merchant baru akan ada. Merchant existing pun perlukan multiple channel to receive payment. So one of it is the future is cashless. Kita tahu dah tu. Cashless. So the card ada and the apps akan ada. So bayangkan you own this business. Part time tak apalah. Maybe you own 10 terminal, maybe you own 20 terminal, maybe you can even start with one. Still peluang. Sekarang ini kita tak launch borang lagi lah. So maksudnya saya akan launch very very soon. Mungkin hari Isnin kita launch lah. Kan? Yang mana you all boleh jadi usahawan Malakat EcoPay dengan hanya modal. Boleh set lah kan? Boleh lah kan? Kita ikram lah, kita ikram. Mula-mula dia orang nak letak RM10,000. Dia orang ada duit pun tak nak keluar duit. Dia orang nak dapat duit bukan senang kan, orang kita bukan senang. Jadi kita nak panggil usahawan kita, dia cuma ambil bayar RM1,500 je untuk satu terminal. How they want to make money? They want you have to sign up lah kan. Sign up barulah kita bagi tahu detail cerita dia kan. Tapi basically you gonna make our target lah. Our target return is about 30% per annum. That's our target. And so you pay RM1,500, potential earning daripada RM1,500 lebih kurang 30% setahun. Tapi yang ni lagi senang sikit sebab tempat yang kita nak hantar rack tu pastilah ada merchant, pastilah ada kedai kan. So sekarang kita bawa sekali terminal, tambah sikit lagi je. So kalau siapa yang berminat, nanti kita akan launch the registration, boleh terus register. Jadi ni peluang yang saya rasa dalam waktu ekonomi tidak menentu ni, ini antara, and this is an asset. So when you pay RM1,500, you technically you own the asset lah kan. Bantu kerajaan untuk increasekan ataupun move from the current technology to the cashless punya society. Untuk ada penyertaan usahawan Muslim dalam bidang ni, itu pun saya dah kata dah tadi kan, tak ada. Dan value dia, value pasaran ni is 1 billion, RM150 or RM100 for that matter pun banyak dah kan. Tapi tak, kita nak kongsikan supaya ramai orang dapat manfaat. Dan of course, antara ultimate goal kita nak hapuskan riba. So, tapi that can only be possible kalau orang kita dapat, salah satunya kena start sedekah, tabung non riba kita ada, dan kedua, dia perlu pendapatan yang tinggi. Kalau sedekah ni, tapi tak ada pendapatan yang tinggi, tak boleh juga.